Hai, perkenalkan, saya Edi Kuswoyo dari kebunbibitbuah.com. Ini adalah kelapa pandan wangi Thailand. Kelapa pandan wangi yang besarnya sebesar tangan saya ini dan warnanya hijau seperti ini, mantap. Bagus banget buahnya. Nah, buahnya sebesar sini, sebesar tangan saya ini. Ini kira-kira pohon sudah usia 8-9 tahun. Jadi 8-9 tahun aja besarnya, tingginya baru segini. Dan ini mulai berbuahnya itu mulai dari penanaman 3 tahun. 3 tahun sudah mulai berbuah, kira-kira ya 1 meter tingginya sudah mulai berbuah. Dan buahnya ini tidak pernah putus dan selalu berbuah sepanjang musim. Ya, seperti ini pohonnya. Kira-kira ini baru tinggi kira-kira 2 meter. 2 meter dari permukaan tanah. Dan penanaman lokasi untuk ini, video ini saat ini adalah di Jawa Tengah. Seperti ini pohonnya. Kelapa pandan wangi ini unik. Dia kelebihannya adalah aroma-aromanya pandan, wanginya wangi pandan. Dan besar, lumayan besar buahnya seperti ini. Dan kita makan rasanya manis sekali. Tidak perlu dicampur dengan buah apapun, sudah rasanya manis. Tanpa dicampur gula atau dicampur dengan sirup atau apa, udah enak rasanya. Dan uniknya sekali ini adalah aromanya aroma pandan dan wangi-wangi pandan dan rasa pandan. Dapatkan bibitnya hanya di kebunbibitbuah.com, yang penjualan bibit terpercaya di Indonesia, ya hanya di kebunbibitbuah.com. Untuk harga bibitnya bisa hubungi nomor di bawah ini, dijamin tidak terlalu mahal. Segera hubungi kami di kebunbibitbuah.com. Bisa hubungi kami di nomor berikut ini,